Oke, bosku, setelah kita menunggu kurang lebih ya, hampir 10 menit ya, 10 menit lebih ini kalau tidak salah ya. Ini sudah ada notifikasi di Trustwallet-nya ini. Ya, untuk penarikan aksi tadi sudah masuk ya, ini 102 kalau tidak salah. Ini 102, langsung saja kita ini aja ya. Langsung aja kita klik. Seperti ini ya, kita langsung masuk ke Trustwallet-nya seperti ini. Oke, di sini ternyata sudah masuk ya. Untuk Axo tadi kita harus mengclose dulu untuk aplikasi terus walletnya, dan kemudian kita login lagi, dan ini sudah landing ya. Axo Load Finance-nya ini sebesar 102.000 Axo, dan untuk harganya di Pancake kita cek saja ya. Untuk di Pancake Swap ini, untuk Axo Finance itu kita cek apakah sudah ada atau belum. Yang jelas akan listingnya itu kalau tidak salah itu ya 16 hari lagi ya. Jadi kita cek saja dulu nih, kita masuk ke Pancake Swap-nya dulu, kita cek. Untuk Axo sendiri ini, kita coba kita cek dulu ya. Oke, di sini saya sudah ini ya, mencoba mengecek untuk harga Axo sendiri ya. Di sini satu Axo ini dihargai 2,9 BUSD. Hanya saja di sini belum bisa diperdagangkan ya di sini. Kita bisa cek saja ya. Jadi kalian garap saja ya, karena ini kayaknya harganya besar sekali. Pasti ya, pastinya akan cuan banyak, apalagi kita mainnya gratisan. Oke, terima kasih telah menyaksikan video ini. Sampai jumpa di lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome, welcome, welcome back to my channel with Andrian Desava di sini. Oke guys, sebelum saya memulai video saya kali ini, saya tidak bosan-bosan ya selalu mengingatkan kepada kalian semua untuk selalu mensupport channel saya ini dengan cara subscribe, like, and comment, yang pastinya akan membuat saya lebih bersemangat lagi dalam membuat konten-konten terbaru. Dan jangan lupa untuk menyalakan tombol notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan update terbaru dari channel saya ini. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan membahas kembali mengenai kelanjutan dari video yang saya bahas sebelumnya ya, yaitu mengenai token Axo, di mana ini adalah token yang terafiliasi di jaringan BSC ya, atau Binance Smart Chain. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan melakukan penarikan dari website Axo to Moon. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan melakukan penarikan dari website axotomoon.com ya. Nah, di sini sebelum kita melakukan penarikan, kita ini dulu ya. Kita klaim dulu. Jadi di sini kita akan klaim dulu. Klaimnya seperti ini aja ya, kita isi capture-nya dulu ya. Nah, di sini capture langsung sudah terisi, kemudian kita tinggal klaim aja seperti ini. Nah, untuk per klaimnya ini adalah 1 dolar per 15 menit ya. Nah, di sini sudah sukses ya. Sudah successful di sini. Nah, di sini sudah sukses. Nah, di sini adalah eventnya adalah 16 hari lagi ya. Jadi 16 hari lagi baru selesai. Nah, di sini jumlah playernya sudah menembus 100.000 ya. Nah, jumlah yang dibayarkan juga sudah banyak. Ini ada 31.000 dolar. Nah, di sini saya sudah ada balance sekitar 203 US dollar ya. Nah, dan di sini saya akan melakukan WD dari website ini ya, untuk membuktikan apakah website ini masih legit atau tidak ya. Nah, di sini langsung saja kita melakukan penarikan. Jadi kita tinggal langsung withdraw aja seperti ini ya. Nah, di sini kita tinggal isi saja seperti ini. Nah, jadi minimal WD dari website ini adalah 200 dolar minimalnya. Jadi kita tinggal request WD seperti ini. Nah, seperti ini saja ya. Nah, ini sudah sukses ya. Jadi kita tinggal menunggu saja apakah penarikan kita sukses landing atau tidak, untuk membuktikan apakah website ini masih worth it membayar atau tidak ya. Karena untuk perkembangan ini sangat signifikan sekali, yaitu dengan playernya yang sudah sampai 100.000 player yang bermain di website ini ya. Jadi kita tinggal menunggu apakah WD saya berhasil landing ke akun di Trustwallet. Jadi saya akan melanjutkan video ini ketika penarikan saya sudah sukses landing ya. Di sini saya balance saya juga sudah nol. Oke. Jadi tinggal kita menunggu saja. Jadi video ini saya akan lanjutkan setelah penarikan saya sukses landing. Oke, di sini ternyata sudah masuk ya. Untuk Axo tadi kita harus mengclose dulu untuk aplikasi Trustwallet-nya, dan kemudian kita login lagi, dan ini sudah
pending ya, Akso lot finance-nya ini sebesar 102.000 Akso. Dan untuk harganya di Pancake kita cek saja ya, untuk di Pancake Swap ini untuk Akso Finance itu kita cek apa sudah ada atau belum. Di sini saya sudah ini ya, mencoba mengecek untuk harga Akso sendiri ya. Di sini satu Akso ini dihargai 2,9 BUSD. Hanya saja di sini belum bisa diperdagangkan ya di sini. Kita bisa cek saja ya. Garap saja ya, karena ini kayaknya harganya besar sekali. Pasti ya, pastinya akan cuan banyak, apalagi kita mainnya gratisan. Oke, terima kasih telah menyaksikan video ini. Sampai jumpa di lain waktu. Berulang kali aku mencoba, saling untuk mengalah.